Buat foodies yang suka nonton Wheel of Cooking pastinya udah kenal sama 4 chef kita ini. Siapa lagi kalau bukan Chef Ajis Amri, Chef Mariska Tracy, Chef Jordi Aldian, dan Chef Amelia Cuatan. Keempatnya bertarung sengit buat dapetin gelar Chef of the Week. Contohnya kayak Chef Ajis dan Chef Jordi. Oke, buat pendatang baru silakan. Oh, pendatang baru nominasi kali ya. Speaking of the devil. Menit. Bikin apa tuh? Oh, mie instan warteg. Kuahnya banyak banget ya, kayak buat undangan. Ya nggak apa-apa, itu kan nanti dia nyurut karena buat masak spagettinya. Oh, terus gayaan pakai satu sendok nyusahin diri sendiri. Pengen dibilang apa? Biar kelihatan kayak, ih keren banget Kak Aziz. Udah 15 menit terus pakai sendok doang kayak Jordi. Ya, nggak kena. Ya nggak mau, tiba-tiba nggak jadi. Jar, keringetan. Ape, hahu. Wangi ketakutan nih. Widih, gila, takut dari mana? Gimana perasaannya? Panik? Biasa aja. Keringetnya, Jor? Enggak keringetan biasa. Tuh, gedenya sama. Tuh, spaghetti di ayamin atau ayam di spaghetti? Ini seporsi mahal. Ah, nggak pernah makan di restoran sih. Ya lo orang bisa masak sendiri, selalu nonton di koki itu. Koki itu. Ya, fail. Tapi ada juga loh yang lagi kompetisi malah adem ayem aja. Gimana sis? Chef Juna. kayak biji salak ya, kita rebus aja. Salah challenge gak sih ini? Iya, ini takjil atau apa sih? Gak lah ya, sekali-sekali bantuin gak apa-apa deh. Terima kasih loh Budis, sebaiknya kamu saja yang masuk. Padahal ovennya aku taruh 200. Cuma ini berat banget tau. Mau coba gak? Mau kalian bantuin juga? Mau cobain? Jo lah ya, oke lah ya. Apa, nggak mau saya bantu, apa bantu doa. Tapi apa sih ini seger banget bisa buat ide jualan oh, iya, juga. Aku pesen kok baru selesai. Diam-diam justru menghanyutkan. Iya, makanya aku kayak ya udah ambil aja gitu. Di Wheel of Cooking masaknya beda dari yang lain. Mereka masak pakai ini nih. Eh, nggak usah pakai helm lah, Kak. Please banget, gerak. Rambut saya ini udah cakep loh ini. Udah melempong banget rambutnya. Jangan banget, Kak. Biar geroginya nggak kelihatan. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Ngapain sih? Tadi bukannya lo udah pergi ya? Udah bukannya Anda sudah pergi. Dari tadi tuh ini, mesen ojek online. Terus aku nggak datang-datang. Malah masak. Ayo udah siap nih sama kostumnya. Ini ayah masukin dulu ke kepala ayah. Beuh. Jadi mirip. Aduh. Jadi mirip Jordi yang kemarin ya. Abang Goj. Oh iya. Maaf, Neng. Itu tadi barangnya ketinggalan di tokonya. Ya harusnya ngantar paket kok malah di sini tuh gimana sih? Saya jadi mengerti betapa sulitnya pekerjaan menjadi driver. Dah. Cocok ya Fudis ya? Sumpah ini pengap banget. Tapi ganteng loh, pakai helm. Iyalah ketutup mukanya, gimana gak ganteng? Gue gak ngomong gitu loh. Bodoh amat. Dia super ganteng. Kasih air dikit lagi. Gak semua aja Jis, kan kuah. Tabrak nih. Oke. Walau tantangannya susah, tapi chef-chef ini malah kesenangan. Gak percaya, coba aja lihat. Yuk langsung mulai, semoga mittens. Semoga nggak muter, nggak muter ini. One hand, Dia lagi. Semangat, Ci. Nggak apa-apa lah. Ya udah, silakan. Takut banget. Pakai kostum juga, ya. Jangan kostum juga, dong. Ya. Rider. Ya, susah banget. Aduh. Halo. Udah cukup penderitaan saya ini datang lagi. Ribet ya, Ci? Ribet. Aduh. Panik ya, Ci? Panik banget, panik. Gila. Gue kalau denger 20 menit ya, udah deh. Kalau denger kayak waktu singkat banget itu pasti udah kayak, aduh, tuan-tuan, tolong saya ya. Kita mulai ya. Enggak, alasan aja. Alasan. Ci, telurnya udah jadi ayam. Oke. Apa? Ayo. Mau plating. Jis, bawa bombay lu. Aduh, datang lagi. Minta digetok. Ayo, muter. Ayo.
Kok nggak mau Ci? Ci, kok nggak mau Ci? Gak apa-apa, yang penting dua udah jadi kan. Gue mau coba boleh gak sih? Enggak! Mana? Keluar gua mana? Minggir! Apa? Dua. Oh! Mau gua foto boleh gak? Emang ya, kelakuan chef di Wheel of Cooking beragam banget. Ada nih, hal lucu di masakannya. Kita masukin baksonya. Kok warnanya gitu, Ci? Warnanya lucu. Membuat kita berimajinasi bahwa ini adalah bukan bakso ya. Ci! Jangan gitu, Ci! Oke, karena ini udah mulai mendidih ya. Aku suka kegagalan ini. Kok gitu, Ci? Enggak, kok ini bakso kan? Enggak, iya bakso. Panik ya, Ci. Panik lagi. Tantangan masak di Wheel of Cooking bisa dibilang cukup sulit. Susah napasnya nih, Bunda. Netes, iya enggak? Tapi, para chef ini tetap bisa menyuguhkan hasil makanan dan minuman yang lezat, unik, serta punya cerita di baliknya. Makanan ini bisa membawa para chef untuk mendapatkan gelar Chef of the Week. Itu dia keseruan dari Wheel of Cooking selama 8 episode ini. Siapa ya yang bakalan dapetin gelar Chef of the Week di minggu depan? Tonton terus Wheel of Cooking ya!